saya di mana pun berada, bahwa hari ini di Kelurahan Pagar Batu, Kecamatan Mandasari, Kabupaten Pandeglang, sedang melaksanakan penyaluran BPNT di Kelurahan Pagar Batu. Selanjutnya kita ikuti. Nah, sahabat Ray, di sini adalah tokoh agen Suwedi sebagai penyalur BPNT dan juga agen Titin Supriyati ya, yang berada di Kelurahan Pagar Batu. Baik sahabat Ray, inilah penyerahan secara simbolis diberikan kepada PKM oleh Sri Permatasari SSOS selaku TKSK atau pendamping Bansos Sembako Kecamatan Majasari, dan juga turut dihadiri oleh Sekmat Majasari Dr. Agus Lukmanto, dan juga hadir dari pihak Polsek Kota Kabupaten Pandeglang, Babin Kamtibmas yang sudah hadir di sini. Ini akan segera dilakukan pengiriman kepada PKM di Kelurahan Pagar Batu yang kurang lebih 428 penerima. Nah, langsung aja sahabat Ray, kita akan bincang-bincang bersama Ibu pendamping BPNT di Kecamatan Majasari ya. Ibu bisa disampaikan penyaluran BPNT di Kelurahan Pagar Batu ini ada jumlah ada berapa penerima manfaat? Untuk bulan Juli sampai September itu ada kurang lebih 412 yang menerima. Alhamdulillah untuk ini menu kita sesuaikan dengan kebutuhan KPM, daging 2 kilo, telur 25 kilo, telur 2 kilo, kentang sama apel. Ya, yang saya perhatikan ini luar biasa Bu, sangat bagus-bagus sekali, baik dari kentang atau juga telur, daging ya, dan juga yang lainnya. Seperti yang saya lihat, saya cek, sangat luar biasa bagus untuk Kelurahan Pagar Batu. Nih. Kita itu KPM, permintaan KPM. Permintaan KPM ya. Kemudian untuk berapa bulan ini, Bu? Untuk 3 bulan. 3 bulan. Dari September. Juli, Agustus. Agustus, September untuk 3 bulan ya. Nah, harapan Ibu nih ke depan untuk penerima manfaat ini seperti apa, Bu? Kalau untuk harapan saya ya, sebagai pendamping, saat ini masih banyak yang saldonya kosong, namanya semua salah. Saya berharap, harapannya akan lebih banyak lagi ya, kemarin kosong. Saldonya masuk lagi, itu yang harapan saya. Kemarin banyak yang kosong, ini akan ditambah lagi ini. Nah, baik untuk yang penerima manfaat, sebagian ada yang menerima, sebagian yang tidak menerima, seperti apa, Bu? Yang menerima, maksudnya ya itu karena ada masalah dalam NIK. Utama NIK yang tidak pakai, jangan capil. Jadi, yang tidak mendapatkan itu, yang tadinya mendapat tidak mendapatkan, ada kesalahan di NIK? Ya. Di kartu KK ya, di NIK, KTP ya? Ya, KTP itu beda. Nama beda. Ya. Tapi kemarin sudah beres di validasi. Mudah-mudahan kedepannya kita akan lebih. Akan mendapatkan kembali. Oke, terima kasih Bu. Nah, demikian sahabat Ray News, penjelasan dari Ibu Sri Permatasari selaku TKSK atau pendamping Bansos Sembako Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang. Nah, kita langsung saja untuk meminta keterangan kepada Pak Agus Lukmanto selaku Sekmat Majasari. Hari ini Pak Sekmat, pembagian BPNT di Kelurahan Pagar Batu bisa disampaikan? Kebetulan hari ini pembagian BPNT di luar Pagar Batu dari kecamatan monitor dan alhamdulillah Pagar Batu melaksanakan, dan kami lihat kualitas daripada bahan-bahan itu cukup bagus, bukan cukup lagi. Daging, apel, sudah saya cek, telur, beras. Ya, terus alhamdulillah
dan untuk Cagar Batu kegiatan pembagian BPNT itu ada dua tahap. Tahap ini dilahan bantuan agen bidin mungkin ini. Kemudian besok kita pembagiannya di Paku Haji. Paku Haji ada nah, dua tahap ya. Jadi masyarakat lebih mudah lagi untuk mengambil bahan-bahan yang ada di masing-masing agen. Ini untuk berapa bulan Pak? Tiga bulan ya. Juli, Agustus, September. Alhamdulillah bisa tersalurkan semuanya dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Yeah. Karena walaupun bagaimana kita harus menjaga protokol kesehatan dalam rangka memutus mata rantai COVID-19 ini. Alhamdulillah berarti sudah melaksanakan pemilihan BPN ini sesuai dengan prosedur yang ada. Informasi dari kecamatan yang perlu saya sampaikan pada ini bermanfaat bagi masyarakat yang menerimanya dan benar-benar tepat sasaran. Itu itu. Ya, baik. Terima kasih Pak Sikmat. Sekedap. Oh. Samsia. Subrek ge. Subrek. Oke, sip. Coba Rosita. Thank you.